Hai sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya, semoga semua sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film seru yang berjudul No Way Up 2024. Film yang bergenre survival thriller ini mengisahkan sebuah kecelakaan pesawat di Samudra Pasifik. Kesempatan bertahan hidup semakin sulit ketika pasokan oksigen mulai habis dan bahaya lain yang datang mengancam nyawa mereka. Gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, No Way Up. Ya, film diawali dengan seorang pria bernama Brandon yang bermimpi buruk memperlihatkan perempuan tenggelam karena kecelakaan. Setelah terbangun, ia pun mendengar berita dari radio bahwa cuaca sedang buruk dan diperintahkan untuk selalu stay di rumah. Namun suatu hari ia diberi tugas oleh bosnya yang merupakan seorang gubernur untuk mengawal putrinya yang bernama Eva. Dan ternyata Eva ini adalah anak dari perempuan yang di scene awal tadi. Rupanya ia telah kehilangan ibunya karena kecelakaan. Brandon pun dihantui rasa bersalah karena saat kecelakaan, Brandon tengah mengawal ibunya. Setelah sampai di bandara, Eva janjian dengan teman dan satu kekasihnya, yaitu Zed dan Kyle. Mereka akan berencana berangkat ke Cabo, Meksiko untuk liburan. We're going to resort in Cabo. Lalu kita diperkenalkan dengan pasangan tua, sebut saja kakek dan nenek, bersama dengan cucunya bernama Rosa. Saat sedang menunggu jam penerbangan, Rosa kehilangan boneka kesayangannya. Dan ketika mencari boneka tersebut, ia malah menabrak Eva, yang membuat kopi mengenai sialnya. Watch where you're going, kid! I just lost my teddy bear. And you've ruined my shawl. Eva yang mendengar Rosa sedang mencari boneka, ia teringat dengan boneka yang tergeletak. Eva pun mengambil dan memberikannya ke Rosa. Dan benar, itu adalah bonekanya. Kemudian Eva meminta maaf karena telah membentaknya. Dan sekilas, Eva malah teringat dengan ibunya. Tapi ternyata mereka berangkat dengan pesawat yang sama. Ya, singkat cerita, akhirnya penerbangan pun tiba. Namun tampak aneh, pesawat yang ditumpangi sangat sepi. Namun Zed membenarkan ini karena jadwal penerbangan awal atau pagi hari. Jadi masih sepi penumpang. Kita pun diperkenalkan dengan pramugara bernama Danilo yang memberi arahan kepada para penumpang. Di sana Kyle malah bersikap tidak sopan, yang mana ia malah mengejek dan merendahkannya, yang membuat Eva merasa malu. Nice lateral raise. Shh, Kyle. He's just doing his job. Ya, awalnya penerbangan aman-aman saja, terlihat enjoy. Namun tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan bergetarnya pesawat, yang ternyata itu disebabkan oleh pesawat yang menabrak gerombolan burung. Masih dalam situasi panik, Rosa melihat mesin pesawat yang mengeluarkan api. Lalu ada panggilan darurat yang menyarankan semua penumpang untuk pasang sabuk pengamannya. Dan tiba-tiba, ya, mesin samping pesawat meledak yang menyebabkan awak pesawat rusak parah. Angin kencang yang masuk ke dalam membuat sebagian penumpang terhempas dan berjatuhan. Kapal itu pun terhenti setelah terjun tenggelam ke dasar laut. Beberapa orang yang selamat diantaranya Eva, Zed, Kyle, Danilo, Rosa, Brandon, dan si nenek. Sementara yang lainnya harus tewas. Brandon berhasil menemukan si nenek yang tak sadarkan diri. Danilo kemudian sekuat tenaga menyelamatkan si nenek. Dan akhirnya ia pun tersadar. Sementara nasib sial dialami Kyle, yang mana tangannya terluka cukup parah. Si nenek yang ternyata adalah mantan seorang medis di militer tahu cara menyembuhkannya.
dengan menyumbat luka itu supaya tidak terus mengeluarkan darah. We're in an airlock. The air's trapped in here. We're safe for now. Badan kapal yang tergenang air membuat mereka kebingungan. Brandon yang paham akan pesawat mengatakan kapal ini kedap udara, sehingga mereka harus segera menemukan tabung oksigen. Danilo menemukan dua tabung, namun sayang isinya kosong lur. Si nenek yang teringat suaminya meminta tolong kepada Brandon untuk mencarinya, namun Brandon mengatakan bahwa ia sudah tewas. Where are you going? Get that tank. Would you bring up my husband's cap if you find it down there? Tapi Brandon akan kembali ke depan karena ia teringat ada mayat kakek tua yang terpasang oksigen dan berencana mengambilnya, sekalian untuk mengambil topi suami si nenek atas perintahnya. Ia pun berenang mengambil barang tersebut yang tanpa diketahui ada bahaya lain di luar sana. Setelah mengambil apa yang dicari dan akan kembali ke belakang, tiba-tiba ya, seekor hiu yang cukup besar menyerangnya, yang membuat perutnya terluka parah. Setelah berhasil kembali dengan keadaan terluka, ia memberikan apa yang mereka cari. Dan Brandon pasrah bilang kepada Eva bahwa hidupnya tak akan lama lagi karena kehabisan banyak darah. Dan mereka semua terkejut, hiu itu ternyata kembali menyerang Brandon dan menyeretnya, hingga ia pun tewas. Semua orang hanya bisa terdiam dan syok. Kenapa bisa ada hiu masuk ke dalam awak pesawat? Sekarang mereka semakin kebingungan gimana caranya untuk bisa keluar. Mereka pun semakin dibuat ketakutan karena hiu itu juga tengah menyantap mayat-mayat yang ada di sana. Brandon said to wait. Nah, Eva mencoba menenangkan mereka. Yang benar apa yang dikatakan Brandon, mereka seenggaknya harus menunggu dan bersabar. Karena kecelakaan ini pasti akan terdeteksi oleh tim pusat. Dan bala bantuan pasti akan datang secepatnya. Dan benar, bantuan pun datang. Satu helikopter datang untuk menyelamatkan. Mereka kesulitan mencari tanda-tanda mereka, kemudian akhirnya menemukan barang-barang milik korban, dan langsung meminta petugas untuk segera menyelam, mencari keberadaan pesawat. You got 15 minutes. Is that enough for you guys? Sementara di dalam air, pesawat yang kemiringan sekitar 30 derajat membuat air terus naik memenuhi isi pesawat, yang membuat pesawat itu terperosok semakin dalam. Mereka yang terjebak di ekor pesawat hanya bisa terdiam dan menunggu bantuan. Nah, setelah dua penyelam itu turun, akhirnya mereka menemukan bangkai pesawatnya. Eva dan kawan-kawan yang melihat ada bantuan datang tampak sangat gembira. Namun tanpa mereka sadari, di belakang penyelam itu ada hiu yang mengintai. Mereka yang melihat ada hiu mencoba untuk memberitahu petugas itu untuk pergi dari sana. Tapi inilah yang terjadi. Ya, malangnya nasib penyelam itu guys. Bermaksud untuk menolong namun malah nyawa dirinya yang tak tertolong karena jadi santapan hiu. Mereka juga terheran di mana petugas satunya lagi. Setelah dicek ke depan, ternyata petugas itu malah tewas. Keadaan semakin kacau. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Tak ada pilihan lain selain harus keluar dari pesawat tersebut. Karena lama-lama mereka akan kehabisan oksigen. Namun masalahnya, mereka harus berhadapan dengan hiu. Rosa memberitahu mereka bahwa hiu tidak suka dengan adanya gelembung. Nah, Eva punya ide. Bagaimana kalau ia mengambil tabung oksigen dari si penyelam tersebut untuk mereka gunakan sebagai pengalihan hiu?
Dengan ditemani oleh Zed, Eva mencoba untuk mengambilnya. Tapi di depan sana masih ada hiu, guys. Zed yang kaget malah tercebur ke dalam air. Dan tiba-tiba... Oh, sial. Zed yang tidak hati-hati malah diserang oleh hiu. Sampai ia harus kehilangan satu kakinya yang buntung. Kemudian mereka mencoba mencari peralatan medis untuk menghentikan pendarahan di kakinya. Eva meminta maaf kepada Zed karena merasa dirinya yang bersalah atas kejadian ini. Tapi ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Mereka terus mencoba mencari barang-barang penting yang tersisa. Dan ya, Danilo ingat ada sebuah kantong yang isinya ada pelampung dan alat selam lain yang tersimpan di bagasi kapal. Eva dengan beraninya mencoba mengambil kantong tersebut. Lalu ia dikejutkan dengan serangan dari gurita yang hampir mencelakainya. Tapi beruntunglah Eva bisa lolos dan berhasil dapat kantong hijau yang ia cari, yang mana isinya adalah masker, snorkel, pelampung, dan pakaian selam. Namun sayang, jumlahnya terbatas. Tak selang lama, mereka dikejutkan dengan Zed yang sudah tidak bernyawa, karena mungkin kehabisan darah. Eva yang merupakan kekasihnya tak bisa menahan kesedihan, karena ia telah kehilangan orang-orang terdekatnya. Ya, setelah itu mereka bergegas akan keluar. Dan ya, air semakin naik akan memenuhi isi pesawat. Si nenek lalu meminta Eva untuk menjaganya dan segera pergi. Eva dan Rosa berenang duluan yang nanti akan disusul Kyle, Danilo, dan si nenek. I would do anything for her. Namun si nenek berpikir ia akan menghambat semuanya. Si nenek memilih diam, itu artinya si nenek lebih memilih untuk mengorbankan diri. Saat berenang, Eva dan Rosa sempat dihadang oleh hiu. Kemudian ia membukakan tutup pelampung yang mengeluarkan gelembung, sehingga hiu itu pun kabur. Kemudian Danilo dan Kyle akan nyusul Eva. Sementara di paling belakang, awak pesawat ambruk, sehingga si nenek harus tewas tenggelam. Lalu tanpa mereka sadari, hiu ada di sana dan menyerang Kyle. Dan dia pun tewas. Danilo langsung menyusul Eva dan mereka mengambil tabung oksigen milik si penyelam yang tadi tewas. Tabung oksigen dimanfaatkan baik-baik oleh ketiganya dan Eva meminta Danilo untuk menjaga Rosa dan pergi duluan yang nanti disusul oleh Eva. Eva saat akan pergi, sontak ia dikejutkan munculnya hiu lain tepat di depannya. Tapi beruntung hiu itu hanya lewat yang kemungkinan teralihkan dengan hiu lain yang sedang menyantap Kyle. Dan tiba-tiba pesawat itu pun terperosok jatuh ke dasar laut yang dalam. Eva berusaha keluar dari dalam pesawat yang kemudian membuka pelampung dan akhirnya ia mengapung ke permukaan. Gila, kuat juga napas dia, Wak. Saat akan nyampe ke permukaan, ia kehilangan napas dan sempat tak sadarkan diri. Namun akhirnya tiba juga di permukaan. Dan seketika ia pun tersadar. Eva mencari keberadaan Danilo dan Rosa yang menghilang entah kemana. Lalu bala bantuan pun datang, yang ternyata mereka berdua sudah diselamatkan oleh petugas. Dan akhirnya hanya mereka bertigalah yang selamat. Lalu film pun selesai.
Ya, gimana? Cukup menegangkan, bukan? Menonton film ini kita seakan ikut sesak karena terjebak di pesawat dengan oksigen yang terbatas. Ditambah ancaman hiu yang cukup bikin kita tegang. Namun akhirnya mereka bertigalah yang berhasil selamat, walaupun mereka telah kehilangan orang terdekatnya. Itulah alur cerita film No Way Up. Ada yang sudah nonton? Ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke, Universe, thanks for watching, and see you next video. Bye-bye.